Pernahkah anda bertanya mengapa kita mengukir labu dan berpakaian kostum pada hari Halloween? Perayaan ini, penuh dengan gula-gulir dan ketakutan, memiliki sejarah yang berakar jauh di luar tradisi moden kita. Jadi, dari mana semuanya bermula? Mari kita membahas sejarah yang menarik dari Halloween. Kisah kita dimulai lebih dari 2,000 tahun yang lalu dengan Festival Celtic kuno, Samhain. Saat ini diyakini sebagai waktu yang membingungkan antara dunia yang hidup dan yang mati. Untuk mengusir roh-roh pengembara, orang Celtic akan menyalakan api unggun besar dan mengenakan kostum yang rumit. Tetapi seiring berjalannya waktu, tradisi ini mengalami banyak perubahan. Saat Romawi menaklukkan tanah Celtic, dua festival Romawi digabungkan dengan Samhain, yang lebih membentuk apa yang akan menjadi Halloween. Berlanjut ke abad ke-9, ketika kekristenan mulai memiliki pengaruh besar pada perayaan pagan ini. Gereja menetapkan tanggal 1 November sebagai hari semua orang kudus, waktu untuk menghormati semua orang kudus. Hari sebelumnya dikenal sebagai malam semua orang kudus, yang merupakan gabungan dari hari yang suci ini dan tradisi pagan. Akhirnya, istilah ini disingkat menjadi apa yang kita sebut Halloween sekarang. Dengan migrasi orang Eropa ke Amerika, mereka membawa kebiasaan Halloween yang berbeda-beda dengan mereka. Dalam panci peleburan Amerika, besi Halloween yang khas Amerika mulai muncul. Perayaan yang kita kenal hari ini memiliki akarnya pada zaman kolonial ketika festival musim gugur menjadi umum. Seiring berjalannya waktu, abad ke-19 melihat Halloween berkembang menjadi hari libur yang berpusat pada komunitas. Pesta tumbuh di seluruh negara, mengundang anak-anak dan orang dewasa untuk ikut serta dalam perayaan. Pada abad ke-20, Halloween telah menjadi hari libur yang sangat sekuler dan berpusat pada komunitas, penuh dengan pesta, kostum dan, tentu saja, mengemis. Jadi, apa yang telah kita pelajari tentang Halloween? Dari akarnya dalam Festival Celtic kuno, Samhain, melalui pengaruh gereja Kristen, hingga perkembangannya di Amerika, Halloween telah menjadi hari libur komunitas yang dikasihi. Baik itu mengukir labu atau berpakaian kostum, sejarah Halloween sama kaya dan beragamnya dengan cara kita merayakannya hari ini.